Hello, co-friends. Di sini kita memiliki soal matematika yang menarik nih. Yuk, kita coba selesaikan bersama-sama. Pak Rudi mempunyai kertas berbentuk segitiga sama sisi yang kelilingnya 270 meter. Tentukan panjang segitiga tersebut. Di sini dapat kita gambarkan untuk segitiganya, di mana S adalah sisi. Segitiga memiliki tiga sisi, maka untuk kelilingnya kita jumlahkan ketiganya. Keliling sama dengan S ditambah S ditambah S. Maka untuk menghitung panjang dari segitiga, dapat kita gunakan rumus dari keliling. Maka 270 sama dengan 3 dikali S. Di sini untuk ruas kanan akan kita bagi 3, dan ruas kiri juga kita bagi 3. Maka 270 dibagi 3 sama dengan 3 dibagi 3 dikali S. 270 dibagi 3 yaitu sama dengan 90, dan 3 dibagi 3 yaitu 1 dikali S yaitu S. Maka sisi dari segitiga atau panjang segitiga tersebut adalah 90 cm. Oke, co-friends, kita sudah berhasil menyelesaikan soal kali ini. Tetap semangat belajar ya, dan sampai jumpa di soal berikutnya.